dari pantauan pilkada serentak dari pantauan media Journal News, pilkada Lampung Barat aman dan terkendali. Ini beberapa tanggapan dari perwakilan Lampung Barat. Saya pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung ini khususnya Batu Berak Lampung Barat ini aman dan terkendali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun kami sedang berada di TPS 6 Desa Sukamakmur. Alhamdulillah kami sudah melakukan pencoblosan. Hari ini aman, lancar, tentram. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi, kepada Bapak Tentara yang sudah mengamankan dan berhasil melancarkan pencoblosan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Komisioner KPU Lampung Barat, menyampaikan ucapan terima kasih pada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Lampung dan Kapolres Lampung Barat, beserta TNI yang ada di Lampung Barat, yang telah begitu siap menangani pengamanan dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung tahun 2018. Baik dalam rangka tahapan di awal pengamanan sampai dengan tahapan pencoblosan, dan insya Allah kami juga mohon kiranya dalam rangka juga penghitungan suara nanti bisa dilakukan pengamanan yang demikian baik. Dan atas kerjasama yang baik ini, atas dukungan, bantuan yang selama ini dilakukan, diberikan kepada kami, kami tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua amal baik ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal bakti pada bangsa dan negara. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.